Abdul Hadi Ronda 4 Dun agih bantuan banjir. Ahli Parlimen Marang, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang turun ke semua kawasan dalam daerah ini bagi mengagihkan bantuan banjir kepada semua mangsa yang terjejas. Menurut beliau, bantuan yang disalurkan kepada golongan memerlukan di Dewan Undangan Negeri Dun Rurendang, Pengkalan Berangan, Bukit Payung dan Alu Limbat ini tidak mengira latar belakang ideologi. Di negeri kita sangat mengejutkan. Seluruh dunia kita membuat perubahan kerajaan yang tidak tumpah darah setiap pun. Ini kurnia daripada Allah Ta'ala. Dan jentera kita berjalan dengan molek, dengan elok. Cuma kita kena baiki beberapa kesilapan yang berlaku. Kalau dulu, bila kita beri bantuan ni, duduk ke parti-parti. Parti dia beri bantuan, bukan parti dia tak beri bantuan. Kita tak boleh buat begitu. Tuhan ajar pada kita, adil pada semua. Tuhan yang maha berkuasa itu berizki kepada semua hamba dia. Hamba yang beriman, hamba yang kafir, hamba yang munafik, hamba yang baik, hamba yang jahat, yang macam-macam, Tuhan berizki belakang. Lepas itu Tuhan hukum dah di akhirat. Itu rahmat Tuhan. Dan kita kena ikutlah petunjuk Tuhan ini. Beliau berkata demikian ketika berucap rasmikan majlis penyampaian sumbangan peringkat Dun Alu Limbat di Masjid Tasik, Marang baru-baru ini. Menurutnya lagi, semua rakyat yang terlibat dengan bencana banjir yang melanda Terengganu baru-baru ini dibantu secara adil tanpa kompromi, iaitu tidak memihak mana-mana pihak atau individu tertentu sahaja. Dan sebab itu kita mengarahkan jentera kita turun ke bawah. Sekodok kemampuan yang ada pada kita, tolong semua orang yang berhajat, jangan yang tidak berhajat. Kalau orang tu ada kemampuan sendiri, dia tak berhajat pada bantuan, tak kena dia ambil bantuan. Kena beri pada orang yang berhajat, orang yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan. Yang berhajat pertolongan ni pun mungkin tak cukup, kena cari sama, kena pusing-pusing. Alhamdulillah, banyak pihak yang tolong menyumbang, tolong beri pada kita untuk bagi sekadar kemampuan.